Pengkhianat? Gimana maksudnya, Mbak Sherly? Iya, ada mata-mata yang disusupkan di kantor ini. Oh, aku merindu, ku yakin kau tahu. Astagfirullahaladzim. Mbak, kenapa? Kok kayak kaget gitu ngeliat saya? Enggak, apa, tadi karena saya lagi main handphone, terus tiba-tiba Mbak Sherly muncul, saya kaget aja liatnya. Saya baru aja menemukan pengkhianat di kantor ini. Pengkhianat? Gimana maksudnya, Mbak Sherly? Iya, ada mata-mata yang disusupkan di kantor ini. Dia sengaja mengambil data dan informasi, lalu diberikan ke Aldebaran. Apa ya maksudnya dia bicara begitu? Apa dia sedang mencurigai aku? Atau sudah ada bukti bahwa aku pengkhianat itu? Saya masih kurang paham, Mbak Sherly. Maksudnya pengkhianat, pengkhianat apa? Untuk apa? Saya yakin ada pengkhianat di kantor ini, dan saya mau kalau saya ketemu sama pengkhianat itu, saya mau Bu Marsha bantu saya untuk membekuk dia. Dan saya curigain mata-mata itu dari perusahaan Pak Aldebaran. Sebentar, ada orang lain ternyata. Tapi siapa ya? Yuk, ikut saya. Bu Marsha lihat kan ada yang mencurigakan? Ada karyawan yang gerak-gerik mencurigakan. Kayak mau ngelakuin sesuatu. Saya yakin orang ini mata-matanya Aldebaran. Hanya ini Mbak Sherly. Iya, buktinya hanya ini. Ya, bukti ini kan udah cukup juga buat menjerat dia. Dan orangnya juga udah diamanin juga kok sama security. Jadi kamu, mata-mata di perusahaan ini? Bukan, Bu. Saya bukan mata-mata. Saya berani sumpah, Bu. Iya, tutup mulut kamu. Tapi saya bukan pengkhianat, Bu. Saya punya bukti kok. Kalau kamu benar-benar pengkhianat di sini. Dari perusahaan Aldebaran, kan? Bukan, Bu. Saya beneran bukan mata-mata, Bu. Saya nggak ngerti maksud Ibu apa. Kamu, saya pecat. Saya mohon, Bu. Ini mungkin ada kesalahpahaman, Bu. Sebentar, Sher. Maaf, Mbak Sherly. Maksudnya, ini siapa tahu dia memang berkata jujur kalau dia bukan mata-mata? Saya nggak mau tahu. Siapapun yang dicurigai sebagai mata-mata di perusahaan ini akan saya basmi. Itu perintah Pak Mario. Pak Mario juga bilang, dia nggak akan pernah puas sampai Aldebaran benar-benar hancur.